kena ingat dia ada dua version. Ha, DS4 ni ada dua version. Ada V1, ada V2. Ha. Okey, assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar bateri DS4. Okey, DualShock 4 kita nak tukar bateri. Okey. Kenapa kita nak tukar bateri? Dia ada beberapa sebab lah kenapa kita nak tukar bateri DualShock 4 ni. Okey. Antaranya adalah selalu disconnected. Nah, kita duk main-main kan. Main PlayStation 4 tengah duk main PS4 disconnected. Lepas tu cucuk kabel pun main-main disconnected. Jadi yang tu antara salah satu sebab lah kenapa kita nak kena tukar bateri. Mungkin bateri dia bermasalah. Yang kedua adalah kenapa kalau jadi masalah macam ni kita nak kena tukar bateri DS4. Yang kedua adalah ampa duk main-main DS4 ampa charge tak masuk. Masuk kabel kan, kita masuk kabel kat sini. Sini kita masuk kabel tapi dia tak charge. DS4 apa tak charge. Tu tandanya bateri dia bermasalah. Bateri dia dah kong dah. Okey. So dalam video kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar bateri DS4 ni. Okey. Nak beli bateri DS4 ni kena ingat dia ada dua version. DS4 ni ada dua version. Ada V1, ada V2. Kalau siapa yang PlayStation 4 jenis fat dengan PlayStation 4 Slim yang first edition, DS4 dia ni jenis V1, version 1. Siapa yang PS4 Slim dia yang latest ataupun dia pakai PS4 Pro, dia punya DualShock dia ni, DS4 dia ni jenis V2. Apa dia beza dah nanti kita tengok kat bateri. Okey. So benda yang perlu ada adalah DS4 ni tools. Okey, tools sebab kita nak buka skru dia ni kena pakai special tools lah. Okey. Kemudian bateri. Bateri saya beli kat Shopee lah, nanti saya akan bagi link lah. Okey. So ni bateri dia. Saya beli kat Shopee. Nanti saya akan pergi link dia. Daripada kita nak beli DS4 yang baru, kos dia kalau OEM pun paling murah pun tengok $75-80. Kalau ori lagi lah beratus-ratus. Padahal kita kena tukar bateri ya. So kita beli bateri sahaja. Kita beli bateri, kita tukar. Okey. Okey, jom. Kita try. Okey. So yang ni bateri dia. So kita akan pasang lah. Okey, apa beza V1 dengan V2 kan? Saya kata tadi kan, DualShock ni dah ada je ni. Dia ada V1, dia ada V2 kan? Okey. Dia beza dia salah satunya antara kat soket dia ni lah. Tak boleh zoom lah. Kat soket dia ni. Kalau V2 dia punya soket ni kecil je. 35mm saja. Kalau V1 soket dia ni besar sikit. 45mm. Slot nak masuk dia ni. Okey, ha tu beza dia lah. Kemudian ada lagi lah antaranya nombor siri dia tak sama kan. Ada beberapa lagi lah. So nak beli bateri kena tengok spek bateri tu dulu. Okey. Nah, okey sekarang jom kita pasang.
Okay, so last kali kita dah tukar bateri, ya. Jadi kita pasang kabel lah, ya. Kita try tengok. So kabel sambung ke PS4. Kemudian kita akan pasang dekat PS4 lah. Dekat bahagian bawah sini, ya. So, nyala, ha? Nyala. So, boleh, ha? Ha. Jadi, okay lah, ha? So, guys, apa-apa pun jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.